Kepala Disdamkar Kabupaten Bandung, Kawaludin, menilai peningkatan jumlah tersebut disinyalir bukan karena bertambahnya jumlah kejadian kebakaran, namun karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor. 351 kasus kebakaran sepanjang 2019 didominasi oleh rumah tinggal sebanyak 128, 16 gudang, dan 34 pabrik. Sementara kendaraan, gudang rongsokan, lahan, semak belukar, dan juga hutan mencapai 173 kali kejadian. Selain kebakaran, beberapa laporan warga terkait permintaan evakuasi dan penyelamatan pun ditangani pihak Disdamkar. Tercatat sebanyak 209 kasus antara lain evakuasi hewan, orang tenggelam, sarang tawon, pohon tumbang, dan kasus penyelamatan lainnya. Saat ini terdapat 3 pos existing yakni di Soreang, Ciparai, dan Cicalengka, serta 6 pos tambahan berlokasi di Taman Kopo Indah Marga Asih, Ciwidey, Pangalengan, Kertasari, Majalaya, dan Cileunyi. Dengan bertambahnya jumlah pos, waktu merespon jajaran Disdamkar Kabupaten Bandung untuk sampai ke tempat kejadian pun semakin tinggi karena standar pelayanan minimal 15 menit. Jadi tahun ini sampai 26 September itu jumlah kejadian kebakaran yang lapor kepada kami dan kami tangani jumlahnya 351 kejadian kebakaran tersebar di 31 kecamatan. Kebanyakan kebakaran apa, Pak? Kebanyakan masih rumah tinggal dominasi, 128, gudang 16, pabrik 34, lainnya itu ada kendaraan, ada gudang rongsokan. Nah, yang lainnya itu dominan lahan. Pada tahun 2018, presentasi hanya mencapai 66% dari total penanganan. Namun dengan penambahan jumlah pos, capaian standar pelayanan minimal di bawah 15 menit ini meningkat menjadi 83%. Selain pemadaman, petugas damkar pun melakukan penghitungan jumlah kerugian dan aset yang berhasil diselamatkan. Sepanjang tahun 2018 dari 313 penanganan kasus, kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 50 miliar rupiah dan nilai aset yang terselamatkan mencapai kisaran 257 miliar rupiah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.